Kuningan maju, Hayang maju, Hayang maju. Iya. Hari ini kita sedang mengadakan acara Grand Final Duta Baca Kampus Unisa. Tujuan diadakannya Duta Baca Kampus Unisa untuk mewadahi potensi minat bakat mahasiswa dalam bidang literasi. Dan rencana kedepannya, prospek Duta Baca Kampus ini akan merambah ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu kabupaten, wilayah 3, provinsi, maupun nasional. Jadi kita kecil diajarkan untuk berbicara. Paradigma literasi. Ini saja. Ada lagi scanning. Scanning itu membaca. Nama itu berawal dari lingkungan keluarganya. Beberapa kali disinggung tadi oleh senior saya Bang Tani bahwa duta baca itu harus lebih dari segalanya dengan yang lain. Artinya narasi yang kalian bawakan di hadapan publik harus dikuasai betul-betul. Dapat oleh cara membaca yang baik dan memang efektif ketika dibutuhkan dalam waktu mendesak. Kira-kira sebagai duta baca, punya trik apa? Coba, Teteh bedakan. Apa memahami dan mengerti itu apa bedanya? Aku sedang berkeliaran mengitari Fata Morgana. Petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang cinta berumur 29 tahun. Kenyamanan berubah menjadi kebutuhan. Bila ia menghilang. Selatum minal awwalin. Kita jadi itu motivasi untuk diri kita sendiri. Jadi tidak dalam keadaan, misalnya kita dalam keadaan terpuruk atau apa, kita bisa move on lah dari masalah kita. Ketiga pemenang final Duta Baca. Kalau kalian di atas, ayo kita ramein tinggi. Ibu, bagaimana komentarnya melihat bentuk kegiatan yang diselenggarakan dari BEM Unisa? Ini sama juga membantu pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Kuningan, salah satunya dengan pemilihan duta baca ini. Jadi insya Allah semoga para duta baca ini bisa menularkan kegemarannya membaca kepada masyarakat lain atau minimal lingkungan terdekat. Jadi Kuningan menjadi Kabupaten Kuningan sudah benar, jadi semuanya suka baca. Terus harapan ibu buat apa kaum milenial yang memang sekarang kan notabene-nya masih kurang untuk daya membaca. Gitu. Betul. Jadi, saya harapkan sih. Seperti apa? Saya harapkan sih dengan adanya pemilihan kita baca juga yang lainnya juga kampus-kampus lain atau lain juga mengikutilah. Jadi mereka yang tadinya tidak terlalu suka baca dan apalagi saudari, dan ini juga mewakili langsung ke kabupaten ya, yeah. Untuk duta baca kabupaten lain, jadi bisa menularkan lah semuanya. Jadi bisa para pemuda-pemuda ini tidak hanya main handphone aja, yeah. Tapi juga minat bacanya juga ada lagi, baca buku ya, bukan baca handphone. Terus satu lagi Bu, dari tadi saya nengok kanan kiri, kenapa enggak sama si Bapak? Aduh, yang diundang saya nih, tanya maininya kenapa? Katanya Bapaknya juga diundang katanya. Enggak.
Lu ibunya aja? Iya. Parah ini. Padahal bapaknya padahal di rumah loh. Momen baik juga. Momen liburan ya? Liburan juga. Iya, tapi kan karena bapak kan tahu diri. Karena nggak diundang, masa tiba-tiba datang. Ya kan mendampingi suami istri gitu kan. Yang ada juga istri mendampingi suami. Ya nggak apa-apa. Sepaket. Makanya besok-besok biar jelas. Bapak juga diharapkan kedatangannya. Siap, Ibu. Ya. Ya, juga pada ketemu juga sama bapak kemarin ini. Kemarin ketemu ya, padahal ya. Tapi nggak diundang ya. Ya, terima kasih ya, Bu, atas wawancaranya. Ya, sukses untuk Unista dan Ben Unista. Ya. Kuningan maju dulu. Kuningan maju sama. Hayang maju, hayang atuh. Hayang. Kuningan maju, hayang maju, hayang. Iya.